tadi dari MV-nya juga bisa nominasi. Nah, udah kayak udah apa menang. Sudah masuk udah. Udah dan tadi udah duduk. Tapi sebenarnya makanya saya enggak menyangka lah karena buat saya masih jauh banyak yang lebih pantas untuk menerima awarding sebagai gitaris. Apa ya top favorit gitu. Di CTT Music Award ini ketimbang saya. Tapi alhamdulillah terima kasih buat CTT Music Award dan semua. Ini pengalamannya. Kalau saya sih baru pertama kali saya mendapatkan penghargaan gitaris juga pemain gitar terfavorit ya. Ada firasat nggak pak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, pokoknya intinya seperti yang udah. Saya salah jadi nominasi dan nggak menang gitu. Karena ya tadi bilang sih nggak mau pede-pede amat. Tapi ada persiapan? Nggak ada. Ya minimal kan orang ada punya saya mah kadang suka malu gitu kalau misalnya bilang, kamu pilih saya ya atau saya broadcast pilih saya sebagai gitaris bla 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 atau keluar sebagai band paling atau apa namanya, saya malu gitu loh. Ya sudahlah, biarkan itu jadi objektif dan masyarakat tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dipaksa, ya kalau memang mereka suka menunggah kembali ya.